Kita masuk kepada gobah-gobah peserta khatamal Quran. Lah tahu kira-kira sianan kaman dapat juara tiga? Sia kira-kira? Tak tahu. Nomor satu? Nomor satu lah ada nampak kira-kira? Awak rasanya? Lah ada nomor itu? Cuba tunjuk tangan. Awak nomor satu ke? Okay, itulah. Jadi sebelum diumumkan untuk pemenang gobah-gobah, jadi kami telah melakukan penilaian, memberikan kriteria-kriteria, indikator-indikator penilaian, apakah ada kaligrafi, apakah ada dari barang-barang yang tidak terlalu mahal, kemudian bagaimana keindahannya, estetikanya, dan lain sebagainya. Jadi kami hanya mengambil tiga juara, juara satu, juara dua, kemudian juara tiga. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang merasa gobah-gobahnya rancak, gobah-gobahnya patut kamu menang, tapi tidak kami sabuan deh. Dan bagi hati, kami mohon maaf karena bisa tiga gobah-gobah dan kami agia hadiah. Mudah-mudahan untuk tahun berikutnya akan kami tingkatkan menjadi lima atau sebagainya kita. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang bagi hati, tidak ada dan pada itu, pada iko, pada ndak inya, jangan ada pada itu ndaknya. Setuju? Setuju. Jadi kami lakukan penilaian hari sonjo petang dan alhamdulillah lah dapat tiga buah namo gobah-gobah. Langsung saja. Juara ketiga untuk gobah-gobah yaitu ada tiga orang dalam cik gobah-gobah. Siapa kira-kira? Jadi ada tiga orang dalam cik gobah-gobah itu mendapatkan nomor tiga sesuai tiga orang juara tiga. Jadi ateh namo silakan perwakilan atau ketiga-tiganya boleh kamu ko. Itu yang tersebut namanya Muhammad Salsabil, Fatia Dwi Zulfa, Sakira Arwa Nabila. Nomor tiga, silakan mengambil hadiah juara gobah-gobah ke depan, ke atas pentas. Langsung nomor dua sekali. Langsung nomor dua sekali. Siapa kira-kira? Sesuai, nomor dua 20 orangnya dalam cek gobah-gobah. Nomor tiga 30 orangnya dalam cek gobah-gobah dan dua 20 di dalam cek gobah-gobah. Siapa kira-kira? Jadi ada beberapa neduo, neduo ada banyak. Ada sekitar 15 orang, 15 gobah-gobah. Jadi langsung saja. Atenamo Felicia Aziza Herman, Almahira Safika. Dipersilahkan. Nomor 2 juara gobah-gobah. Silakan. Keduanya bulia, sorang-sorang bulia. Terang. Lah, nomor satu. Sia kira-kira. Bola ke ilie, bola ke mudia. Rahil. Ilie, mudia. Jadi nomor satu, yaitunya banyak. Ada limo dalam cik goba-goba. Boleh maju ke limonya, boleh perwakilan. Tapi tidak boleh orang tua deh. Ya kira-kira. Atenamo Nofrizal Zain, Hafiza Mahendra, Laila Yunisa, Cindy Aulia Putri, Darvino Meza Fernando. Jadi itulah pemuncak gobah-gobah kita. Jadi itulah yang memiliki nilai tertinggi daripada gobah-gobah yang telah kita nilai. Juara tiga. Muhammad Salsabil, Fatia Dwi Zulfa, Sakira Arwa. Jangan bercokak lagi kau nak. Hadiahnya cik. Jangan bercokak. Bagi kau saya bagi. Kau nak ganti-gantian. Kemudian juara dua akan diberikan oleh koordinator seksi dapur Felicia Aziza Herman dan Almahira Safika. Maju kamu ke sete. Aplaus untuk juara dua dan juara tiga.
guys ya. Bapak gue guys ya. Mikirin dong mana. Ini bapak gue guys. Kemudian juara satu. Akan diberikan hadiah oleh koordinator sesi keamanan kepada Bapak Ardison. Kita persilahkan ke atas petas. Sekali lagi untuk juara Goba-Goba. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada peserta dan wali murid karena telah ikut memeriahkan khatam Al-Quran kita dengan membuat Goba-Goba sebagai ciri khas di daerah kita, perayaan khatam Al-Quran. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk membuat Goba-Goba. Jadi terima kasih sekali lagi, kami mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian peserta jikalau gobah-gobahnya rancak tapi tidak dapat juara. Mudah-mudahan untuk tahun kamu ko kami memberikan hadiah gobah-gobah dan lebih elok kamu konyo.